Selamat pagi, murid-murid. Selamat pagi, Jago. Selamat pagi. Hari ini Rabu. Selamat pagi. Cikgu ajar tajuk pekerjaan. Okay. Sambung tajuk yang hari Isnin. Sekarang cikgu bagi tengok video dulu ya. Kita tutup mic dulu ya. Satu. Nanti baru buka mic. Okay, semua tutup mic ya. Bomba memadam api kebakaran. Bomba memadam api kebakaran. Juru terbang memandu kapal terbang. Juru terbang memandu kapal terbang. Askar menjaga keamanan negara. Askar menjaga keamanan negara. Polis menjaga ketenteraman awam. Polis menjaga ketenteraman awam. Postman menghantar surat dan barang. Postman menghantar surat dan barang. Hakim mengadili perbicaraan di mahkamah. Hakim mengadili perbicaraan di mahkamah. Doktor merawat pesakit. Doktor merawat pesakit. Juru rawat sebagai pembantu doktor dan pesakit. Juru rawat sebagai pembantu doktor dan pesakit. Okey, ini dia pekerjaan dan tugas pekerja tu. Okey. Okey, ni ialah apa? Ni apa? Ni apa? Bomba. Ya, pandai. Oh, ya. Yeah. Betul. Bomba memadam api kebakaran. Okey. Okey, yang ini juru terbang. Okey, memandu kapal terbang. Okey, yang ini askar menjaga keamanan negara. Okey. Okey, ini apa?
polis. Polis menjaga ketentraman awam. Oke, ini apa? Postman. Ya, yeah, pandai. Postman menghantar surat dan barang. Yang ini hakim mengadili perbicaraan di mahkamah. Oke, okay, ini apa? Dokter. Ya, yeah, dokter merawat pesakit. Kalau sakit, kita kena pergi klinik jumpa doktor. Oke, seterusnya ya. Sebagai pembantu doktor dan okay, pesakit. Yang ini juru rawat. Oke, okay, cikgu bagi tengok video seterusnya ya. Apa cita-cita saya? Angkasawan. Saintis. Tukang masak. Guru. Atau cikgu. Jurutera. Doktor. Doktor. Bomba. Bomba. Yeah. Polis. Polis. Setia usaha. Ini kerja di pejabat. Eh? Tentera atau askar. Juru teknik. Pramugari. Menyambut tetamu. Pemain muzik. Pemain bola sepak. Penjual kereta. Juru lukis pelan. CEO. Okey, yang ini pekerjaan. Okey, ya, cek sekarang. Okey, yang ini apa? Ha, boleh naik ke angkasa. Siapa tahu ni apa? Angkasa. Angkasa. Angkasawan. Betul, Krishi. Pandai. Oh. Okay, seterusnya. Saintis. Okey, ini saintis. Okey. Yang ini tukang masak. Tukang jalan. Tukang masak. Okey, ini jurutera. Masak. Jurutera. Ya, jurutera. Ini Dokter. Okey. Ini polis. Okey, semua sudah tahu pandai. Okay. Ini tentera atau askar. Okay. Ini juru teknik. Juru teknik. Okey, ni penyambut tetamu.
Nah, kalau awak pergi hotel kan, awak nak ingat ada ada. Okey, yang ini. Dia pandai main muzik ya. Pemain muzik. Meka. Okey. Meka. Penjual kereta. Miha. Miha. Okey, ini CEO ni di pejabat ya. Okey. Cikgu bagi tengok video seterusnya ya. Okey, tutup mic dulu. Video seterusnya. Sketsa cita-cita. Assalamualaikum semua. Saya Oma. Dan saya Hana. Selamat datang ke Sketsa Cita-Cita Sarang School. Sketsa ini diceriakan oleh SSPN. Simpan, simpan, simpan jaminan masa depan. Jom tengok persembahan pertama. Dipersilakan Nurul. Tepuk tangan. Kuat dan hebat. Lawan penjahat. Wow. Untuk lindungi masyarakat. Meronda-ronda. Naik kereta. Room, room. Keamanan dijaga. Jadi polis bantu semua yang memerlukan. Hey. Amanah dan sedia berkhidmat. Terus usaha. Sampai berjaya. Berjaya. Sampai cita-cita. Wah, seronoknya jadi polis. Hana nak jadi pembuat roti. Boleh, tapi kena simpan duit dari sekarang. Kenapa? Bila ada simpanan, baru boleh masuk universiti. Bila masuk universiti, baru boleh capai cita-cita. Okey, Hana nak simpan banyak-banyak. Jom kita sambung persembahan seterusnya. Faris. Faris nak jadi apa ya? Jom pakai topi. SSPN, tabung pendidikan anda. Wah, bestnya. Kawan-kawan, jom simpan dalam SSPN. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Seterusnya dipersilakan Sufi. Saya merawat dan beri ubat. Jaga semua sehingga sihat. Teman sesama, harcu, batu dan luka. Semua ada penawarnya. Tadi cita-cita. Okey. Kalau kita nak capai cita-cita, kita kena belajar rajin-rajin. Betul tak? Baru boleh capai cita-cita nak jadi polis, bomber, doktor, guru, tentera, askar, dan banyak lagi pekerjaan ya. Okey. Cita-cita. Okey, cikgu ada lagi satu video ya. Okey, sekarang kita tengok yang terakhir. Sketsa. Aduh, saya nak. Sketsa yang lain. Tengok dia main apa?
Jadi apa? Jadi? Siapa tahu? Jadi betul, betul, pandai. Lagi ada jururawat, betul tak? Ya, lepas tu dia sakit kena pergi jumpa doktor. Okey, itu ialah pekerjaan. Okey. Siapa besar nak jadi doktor? Siapa nak jadi doktor? Ada tak yang nak jadi doktor? Ada? Okey. Okey. Okey, sekarang cikgu ajar awak buat latihan ya. Semua. Okey, hari ini satu latihan saja. Awak hanya warna gambar. Okey, awak tengok gambar ni ya. Ha, ini ialah pekerjaan bomber. Betul tak? Ha, ada gambar bangunan terbakar. So, bomber datang untuk memadam api. Okey, awak warna gambar bomber ni yang atas. Dan ada kereta bomber, api. Okay. Yang ini bomber memadam api. Yang bawah ni, yang bawah ini pun tugas bomber. Bomber buat apa ni? Siapa tahu ni? Ni apa? Awak nampak tak ni yang panjang? Tangkap ular. Tangkap ular. Tangkap ular, betul. Pandai. Bomber pun boleh tangkap ular. Dia bukan memadam api sahaja. Okay, tugas bomber juga menangkap ular. Dia akan tolong orang awam yang memerlukan pertolongan. Okay, kerja awak hari ini satu sahaja ya. Awak hanya warna gambar ni. Okay, boleh? Boleh. Boleh ya semua? Okay, bagus. Awak warna gambar sahaja ya. Okay. Okey, sampai sini untuk hari ini. Okay. Terus buat latihan. Okey, terima kasih murid-murid. Terima kasih semua. Sama-sama. Okay. Bye-bye semua. Bye-bye. Bye-bye. Jumpa lagi. Bye.